Ya, selamat malam Lur. Kali ini aku berada di dalamnya Pak Kiai Arsyah, seorang guru ngaji di desa ya. Ya, kemarin pagi itu habis kena musibah, terbakar ya, depan rumahnya terbakar. Itu ada motor sama gerobak siomenya hangus, hangus terbakar. Ya, motor ya di sini nih letaknya ya. Ya Lur, malam ini ya saya sedang berada di rumah Pak Tiaris ya. Ya kemarin pagi itu habis terkena musibah kebakaran ya. Rumahnya depan rumah motor sama gerobak gerobak siomay ikut kelahap api ya. Terkait penyebab tidak diketahui karena masih pagi tiba-tiba api sudah besar. Dan di depan rumahnya kompor nggak ada, gas nggak ada. Terus itu sampah-sampah yang bisa menyebabkan api juga nggak ada. Ya tidak tahu ya penyebab pastinya apa ya, tidak tahu. Tahu-tahu api sudah besar. Ini Pak Kiai masih luka itu dalam memadamkan api sampai wajahnya ada yang terbakar. Ini Lur. Ya.
di sebelah kepala, kepala depan sampai rambut terus terbakar. Dalam usaha memadamkan api karena masih pagi, masih jarang orang yang bangun ya. Tapi mau ditambahin Pak niku Pak. Nggih sampun. Sampun nggih, sampun teng puskesmas napa kesehatan pun nggih. Niku tambahane agem obat Resti kali obat niku sing niki alhamdulillah pun mantun. Pun mboten panas nggih. Nggih. Pun nggih, mugi-mugi cepat sembuh nggih, Pak nggih. Amin.